Di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang ada satu dinding yang dimiliki dua orang anak yatim yang di dalamnya terdapat harta benda yang sangat banyak sekali. Dan kalimat di pertengahan ayat itu yang menyebabkan anak yatim ini mendapatkan keberuntungan dalam soal harta dan peninggalan itu adalah kalimat wa kana abuhuma salihan, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Artinya kesolehan seorang ayah itu akan berdampak pada keberkahan seorang anak, baik di masa hari ini maupun di masa yang akan datang.